masak nasi goreng bumbu racik. Nah, bahan-bahannya ini ada nasi, terus ini bumbu racik yang nasi goreng yang original nih ya Bun. Terus ini saya pakai telur angsa. Untuk bahan tambahannya, bumbu tambahannya ini ada bawang putih, bawang merah, cabai, bawang bombay, dan suwir ayam. Nah, kita haluskan dulu untuk bawang putih, bawang merah, dan cabenya. Sudah kita haluskan ya Bun. Ya, seperti ini. Untuk bawang bombaynya akan saya iris-iris. Sudah, dan kita pecahkan telur angsanya. Ya, ini telurnya kita kocok dulu ya Bun. Ya, ini sudah, dan kita tinggal tumis bumbunya. Ini minyaknya sudah panas, tinggal kita tumis. Masukkan bawang bombaynya juga, kita aduk-aduk, kita tumis sampai harum ya Bun. Kita masukkan telur angsanya. Tarik begini ya Bun telurnya. Nah, ini saya tadi masukkan ayam suwirnya ya Bun. Kita masukkan nasinya. Aduk-aduk sampai rata. Nah, ini sudah tercampur rata semua, dan kita masukkan bumbu raciknya. Dan
kita aduk-aduk sampai rata. Ini sudah tercampur rata semua bumbu raciknya ya Bun, dan siap kita angkat. Ya, ini bumbu nasi goreng bumbu raciknya sudah jadi ya Bun. Gampang sekali. Selamat mencoba di rumah Bunda. Wassalamualaikum.